Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Hari ini Aruna mau bikin slime apa? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga sampo-nya ya. Kali ini Aruna pakai sampo Emeron. Tuang sampo ke dalam wadah. Ini agak banyak ya teman-teman. Kok agak banyak kak? Iya, karena ada yang request untuk membuat slime hanya dari sampo dan garam borax. Sekarang Aruna tambah sejumput garam boraxnya ya. Tuang perlahan-lahan. Kemudian aduk-aduk. Biar lebih bagus, Aruna beri pewarna hijau ya. Kembali aduk-aduk. Belum mau menggumpal, Aruna tambah lagi garam boraksnya ya. Kembali aduk-aduk. Lama-kelamaan, sampo memang menggumpal teman-teman. Tapi rapuh, tidak elastis seperti slime. Nah, berarti sampo dan garam boraks saja tidak berhasil ya teman-teman. Biar nggak kecewa, Aruna buatkan tutorial slime sampo tanpa aktivator. Kembali siapkan wadah. Tuang sampo ke dalam wadah. Ini secukupnya aja ya. Selanjutnya, siapkan lem bening. Ini merek apa aja teman-teman? Biasanya Aruna pakai lem Povinel atau lem latte. Tuang lem ke dalam wadah. Kemudian aduk-aduk. Jika sudah merata, tambah dengan pewarna makanan. Kali ini Aruna pakai warna hijau ya. Kemudian aduk-aduk. Selanjutnya tambah dengan lulur Eudia. Tuang secukupnya, kemudian aduk-aduk. Nah, udah mulai menggumpal kan? Tapi belum sempurna. Aruna tambah lagi ya lulur ayudianya. Kemudian aduk-aduk. Agar lebih mudah, Aruna campurnya pakai tangan. Thank you.
Nah, hasilnya slime metalik, teman-teman. Slime-nya mengkilat. Aruna main-mainkan dulu ya. Nah, mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!